kan mungkin dari dakwah keluarga mereka kena kami dua ini kita rasa berdua lah apa pandangan apa macam mana COVID ini kalau itu kan saya kena COVID saya tak pasti kat mana sebabkan masa sebelum dia itu dia aktif dia saya aktif meniaga jadi dia banyak tempatnya pergi jadi saya pun tak tahu daripada mana dia jadi bila kami dia rasa sintem-sintem yang biasa COVID lah sakit kepala dia demam dia tak nafas. Dan bila kami dapati dia macam tu, kami bawa dia ke klinik kerajaan masa tu dulu. Klinik, aku duduk saja lah. Tapi pihak klinik, suspek dia di sakit di COVID lah, positif. Jadi dia terapun ke SPL. Jadi bila dia ke SPL tu, baru tahu dia yang positif. Itu kerja ikut dia. Masa tu dia tak beritahu peringkat. Ada semua tahu positif COVID tadi. Dalam keluarga tu berapa? Dalam keluarga saya yang ada 5 orang. Tak. Ya, bagaimana rawatan di rumah? Ada buka ubat apa bu? Kalau saya, kalau saya sendiri rawatan yang saya buat, alhamdulillah saya rasa air kelapa muda, saya campurkan dengan garam, dan serangan lima. Semua saya paksa saya minum. Awal lah. Dan kami dalam bulan tu saya amat tak butuh pada. Arwah apa lama dulu? 12 hari. Saya dapat hari pertama pengantaran itu susah sendiri lah. Lepas pada itu saya dah. Dia ada sakit tak sebelum itu? Sakit-sakit? Kalau itu kan dia memang ada sakit lah. Tapi sakit itu dia ada kencing manis, dia ada darah tinggi, dia ada asma. Tapi penyakit itu tak, orang kata tak teruk lah. Sebab apa dia pun dah stop buat rawatan di klinik kerajaan dia hospital. Dia dah stop. Sejak dia masuk ke saya tinggal di Bandar Surata. Okeylah, tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.